Insya Allah, walaupun Anda Robito sama saya, atau memanggil, atau menyatukan diri dengan saya, gedung gue itu kali, Haji Bapak, Haji Bapak, Haji Bapak, insya Allah, salamat sekarang rakyat. Bang, insya Allah, jemurin. Pada tengah jari, jemurin, mati satu. Kalau beliau, insya Allah, kenapa? Beliau adalah ulama. Ulama adalah beratul, Anda menganggap saya guru bukan? Guru dalam untuk menyampaikan saja kan boleh saja, tetapi jangan sampai salah. Mana guru nal atau guru bisa nangkepin karena hak diri atau mewajibkan kita atau kita balik kepada eta guru mana? Itu ya. Cing yakin ini kita bukan main-main. Kalau main-main itu nanti bahaya. Kalau nggak yakin, insya Allah. Kalau pakai saya atau siapapun selain dia, saya jamin, insya Allah nggak apa. Kalau manggil pada satu syekh, ya syekh Abdullah Umar bin Nur Muhammad, ya syekh Ahmad Syafiqul Wabah Tajul, Rasulullah. Tapi eta banyak duit-duitnya, kamu wani ngegel murnya. Kok biasanya ikut ke Bali, ingat mana? Oh, kalau sudah berangkatnya gitu kan? Atau sudah buta, maksudnya? Kayman mau ngetep, beli mau bedok? Ada bunga hutang, tambang, leh? Atau kawan, isiakan lah. Dari kedai kok, kita panggil Abah. Tuh, Abah. Karena beliau adalah nickname-nya, mesranya adalah Abah Anom. Terlihat-lihat karena kayak gayanya, waduh udah pemakai di gamis wae, ada jangkau tamu, dipanggil umami nanti. Apa? Masalah di umi? Wah, bahaya. Nah bahaya, oh benar dalam ini dalam epistemologi aja, dalam ilmu bahasa Arab itu ada lakon. Bukan karena ada kita usul-usul ada kita patuh romani ada. Murid ada murid kak guru ya karena biasanya dipanggil apa asal mengapa apa kurang kehakaman biati pasti narasikan guru leh kan lagi buruk itu ada orang terlebih nafik dia lagi